عنه وأغلق أرواحهم الأرواح درجة الجنة وينفع نبيهم وبعلومهم وبأنوارهم سيد الشيخ جلال الدين المحلي جلال الدين ulama'ina fiddin syekh masyayikhina abaina umatina wa ijdadina kami talaba wa talibat mahada taufiq jati syukur syai'un lillah lahum minal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ata 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أستجاب mongkong ijabai lahum marang alladzina sapa rabbuhum pangerani alladzina doa ahum ing dungane alladzina ani sak temene ingsun Gusti Allah aibi ani tegese kelawan sak temene ingsun ibula uti ora niat-niatake ingsun amala amilin ing amale wong kang amal ingkung saking sira kabeh mindakarin saking wong lanang taun sauto wadon bak dukung sebagiane sira kabeh iku kainan kang tetep nimbatin saking sebagian kang weneh ayat dukuru tegesil tai pira-pira wong lanang iku minal inasi saking pira-pira wong wadon wabil aksi lan kelawan sewali wal jumlah tu utawi jumlah iku mu'akidatun naukiti lima marang perkara qobla kang tetep ing dalam sedurunge jumlah hum utawi mu'minun iku sawaun podo bil mujazati ing dalam males bil amali kelawan piro-piro ngamal watarki tadai ihalan ninggal niat-niat ake ing amal nazala temurun
5 Nazalat temurun apa ayat 5 krono barang kolat lama kolat ing dalem semangsani ngucap sopo Ummu Salmatin Ummu Salmah ya Rasulullah kanjeng Nabi utusani Allah ini sak temene ingsun ikulah asma'u ora krungu sapa ingsun dikoran nisa'i ing nutur pira-pira wong wadon bil hijrati ing dalem hijrah bisyai'in kelawan suwici-wici alladzina moko utawi wong akeh hajaru kang hijrah sapa alladzina min makata saking kota Makkah ilal madinati tumeka marang kota Madinah wa ukhriju ayat dimaknani hei wa ukhriju tentokake sapa alladzina min tiarim saking pira-pira omahe alladzina wa ulu lan disiksa enlarake sapa alladzina bisa pilih ing dalem dalan agama ingsun dini tegese agama ingsun wa qatalu merangi perangan sapa alladzina al-kufara wong-wong kafir wa qutilu lan den pateni sapa alladzina ditakwibi kelawan diwaca takwi wa tashtibi lan diwaca tashtib wa fi kiraatin niku tetep ing dalem kiraah siji bitakdimihi lawan dengenake lafat kutilu lau kafironna nyakti bakal ngilangi teman ingsun anhum saking alladzina sayyiatihim ing pira-pira alone alladzina asturuha nutupi sapa ingsun ha ing sayyiatihim bil maghfirati dimaknani ayo bil maghfirati kelawan ampunan wala udkhilannahum nyekti manjingake sapa ingsun hum ing alladzina jannatin ing pira-pira swarga tajri kang alir entah diha saking misori jannat apa alhan anharu piro-piro begawan sawaban kelawan dadi ganjaran iku masdarun utawi lafad sawaban iku dadi masdar min makna la'u kafiron min makna la'u kafiron nah saking maknane lafad la ukaffiranna muakidun tur muatake lahu marang lafat la ukaffiranna min indillah jong lamun min indillah saking kersane Gusti Allah iku fihi ing dalem afat indillah iltifatun utawi iltifat iku supaya noleh bikin orang apa kagum ya anit takallumi saking wake mutakallim wallahu utawi Gusti Allah iku indahu
tetap ing dalam sandingi Allah husnul sawabi utawi bagus-bagus piro-piro ganjaran. Mas Darun, ini al-jazai, al-jazai tegesi piwales wanazala temurun apa ayat lama kolain dalam nalikane ngucap nalikane matur sopo al-muslimuna biro-biro wong muslim ada uwahi utawi biro-biro satrune Gusti Allah iku fima ing dalem iku fima naro ing dalem barang naro paningali kita minal khairi saking kebagusan wanahnu utawi kita iku fil juhdi ing dalem kangelan la yaghurrannaka ilahuna wallahu a'lam bissawab diwaca mulai ayat Rabbana innaka man tudkhilin nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka man tudkhilin naro faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini masih tentang munajat dari ulul munajat itu apa? Doa atau permintaan. Ono lima lafat robbana hitungan siji robbana delok kita PKI ini ada lima robbana siji robbana maholakta nomor loro robbana nomor telu robbana nomor papat robbana nomor lima robbana. Makanya ada ulama coto kromone rumah no coto kromone dungo iku kamu membaca robbana lima kali lek pengen dungane mandi robbana ini pengen piro ojo kok dungo robbana atina tok iku sik siji ditambahi kurang pa tambahi mane robbana ufir lana waliwa lidaya robbana apa mane awakmu robbana hati nadok robbana
blana. Terus robana apa mana? Robana? Dolamna. Mana sisi mana? Robana? Iki ana robana innana sami'na. Jadi nanti atanya itu pintar dulu 5 kali robana. Ya, kita itu tabarukan sama ulul albab ingin dungone iku robbanae ping 5. Di Allahumma kamu biasa lek dunga lah Allahumma kamu ganti lafadznya rob karena robbana itu lafadz yang paling disenangi oleh Allah. Kalau Allahumma itu kita menganggap Allah itu jauh. Hai Allah. Tapi robbana itu artinya tanpa ada ya-nya, tidak ada huruf munada. Hai itu huruf apa? Kamu enggak belajar nahwu toh? Munada itu dipakai ketika kamu jauh memanggil orang yang jauh. Tapi kalau temanmu di sampingmu masa pakai he? Pakai he apa ora? Ya langsung jenenge. Bisa pakai he, lek kalau he itu berarti santri sing ora konek. He itu ketika jauh. Allah kalau Allah itu kan dekat. Allah dikatakan wa idza sa'alaka Gusti Allah itu apa? Dekat itu apa? Bahasa Arabnya apa? Qarib. Rumah no? Fa inni qarib. Makanya kita kalau berdoa itu Allah itu dekat dengan kita. Ya. Ilahi. Ilah itu artinya Tuhan. Tapi kalau Rabbana kita menyanjung Allah Tuhan kami yang memelihara kami, wahai pemelihara kami, Rabbana, wahai pemelihara kami. Doa yang pertama, munajat yang pertama dari ulul albab, orang-orang yang sempurna akalnya, orang-orang yang tahu tujuan hidup ini. Dungane wingi apa? Rabbana ma khalaqta. Ya Allah Gusti, artinya apa toh? Ma khalaqta hadzal batila. Woi. Artinya apa? Ma khalaqta hadzal batila. Apa artinya? Iki ngaji tafsir ayo. Iki lak wis terang toh? Ma khalaqta hadza batila gusti, engkau ciptakan semua yang ada di depan mata kita. Engkau ciptakan dunia seisinya ini, engkau ciptakan apa tidak sia-sia. Lawannya tidak sia-sia itu apa? Hah? Sia-sia. Lawannya tidak sia-sia apa? Orang patek mikir sebenarnya. Dunia ini bertujuan, diciptakan ono tujuane tidak sia tidak sia-sia. Gusti Allah kok ora iseng ngepreng makhluke ora ditatekno bumi sedemikian rupa dengan komplitnya laut dengan sempurnanya anggone kono luar angkasa ana bermiliar-miliar galaksi iku kabeh iku ana tujuh. Kamu dihadirkan, kamu hadir di dunia ini itu karepmu apa karepe sapa? Nah, pernah usul, nggak pernah tiba-tiba ada lahir Jumadi yomain nang kono ngelorong, oh kanang Jakartae
Kiai Gusti walah Jumadi kok nang Jakarta kan Thomas utawa Rapi Ahmad Jumadi dari ngelorok wae. Allah Ta'ala menjadikan dunia ini kita dihadirkan ini ora kok omong kosong, batilan itu omong kok sia-sia, enggak. Tapi kita ada tujuannya. Gusti Allah itu kate gawe perlombaan. Wong lomba iku dikei arena pertandingan ya. Lomba itu ada arenanya. Ada godaannya ya. Ujian itu ada godaannya. Makanya Gusti Allah ngirim setan komplit. Setannya dari dunia diwai nafsu besar ya. Jadi kita ini akan terpedaya oleh godaan apa tetap dalam tujuh. Kamu itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, jangan sampai ketuker. Saya hidup untuk saya ini makan men sambung umure. Lek sambung umure kekuatanku gawe ngaji kanggo ibadah. Nah itu wong sing duwe tujuan. Tujuannya orang itu apa sih? Awakmu dihadirkan di dunia ini apa? Tujuanmu apa? Hei, siji ibadah, loro. Hah? Oh, ganti tujuan kabeh potongannya. Hah? Kenal karo Gusti, kenal karo sing nyiptakna iku sing penting, makrifat. Kenal sama Allah. Bahkan kita ngaji kan semakin kenal karo Allah. Gusti Allah itu sifat-sifat ini. Gusti Allah itu datek no langit bumi. Hawa dewi kongkon mikir ya. Maka ulul albab ini derajat yang tinggi. Berangkat dari berpikir, kemudian berarti, kemudian ma'ri. Sejatinya kenal sama Allah. Mereka itu kenal banget sama Allah. Orang kok lisan itu sing muni, atine zikir, langkahnya zikir, pikirannya zikir. Kamu moco ayat iki piye perasaanmu gimana? Ketika Rabbana ma khalaqta hadza batila, perasaanmu gimana? Biasa saja, standar-standar saja. Apa ya apa? Kamu punya perasaan gak sih? Hah? Kanjeng Nabi wae rungokno iki, turun ayat iki, Kanjeng Nabi ku nangis sejadi-jadinya. Orang mung klambine tok sing ketetesan lho, tapi sampai apa? Siti Aisyah iku ambil lap ngelapi lantai, lantai iki penuh karo air matai Kanjeng. Paling tidak kamu gak bisa nangis, paling tidak terharu. Iku uang itu duwe perasaan ini kayak ngono. Aku gak bisa nangis kayak Kanjeng Nabi ketika mendengar ayat ini. Paling tidak terharu. Wong Siti Aisyah itu ngelap sambil ikut nangis. Ditangani guys. Kanjeng Nabi keng nopo, Kanjeng Nabi jenengan kok gak tahu nangis sing modele kok banjir kayak ngene. Sampai aku ngelapin tekan ibu limo. Enopo Kanjeng Nabi. Aisyah, iki mau aku oleh wahyu. Oleh apa? Wahyu. Turun ayat nang aku, yaitu dadi rentetan-rentetan surat Al-Im. Akhir daripada surat Al-Im. Mulai inna fi khalqis samawati sampai robbana robbana nerangno iku. Akhire mikir, ya Allah Gusti, kula mawon iki kadang-kadang cok lali.
tujuan daripada kita dihidupkan di dunia ini. Sering lali apa ora? Sering kita itu lupa tujuannya apa tau? Apa turu-turu? Sering lali. Diwarayai lali apa manera diwarayai? Diwarayai ngantuk apa manera di? Diwarayai ya Allah. Nanti kita ini sampai tembus. Kita itu sering lupa dengan kita dihadirkan di dunia ini. Karena kita ada ayat ini itu kembali ya Allah. Kula berusaha ingin mengenalmu, pengen oleh ridomu, oleh ridoni Gusti, pengen mengharap apa-apa yang ada di sisimu. Di ono ayat yang di sisimu enggak itu mau? Hah? Yang di sisimu mau nih? Apa yang moco? Wallahu indahu husnus sawab. Jadi Allah itu punya sesuatu yang membahagiakan di sisinya ya. Allah itu punya sesuatu yang membahagiakan. Ma khalaqta hadza batila faqina adzaban. Adzabannar kula pun ngapunten Gusti mbok ya usah umur-umur kula niki padahal iki yang ngomong ulul albab lho yang ngomong iki sapa ulul albab iki wis otomatis kekasih Gusti iku saja masih minta merasa hidup dunia ini banyak dosa banyak salah minta dijauhkan dari mana neraka iku sapa ulul albab duduk santai tauhid iki ulul. Apa meneh sing awak dhewe iki sing senengane lali. Ulul albab itu minta dijauhkan dari neraka mergo sering tidak fokus dalam hidup. Tidak fokus apa kadang melencong. Iki ulul albab apalagi kita yang masih belum jadi ulul albab kudu istighfare ora cukup ning Astagfirullahaladzim liwali walidayya wali ashabil hukurah cukup yang siji loro ya. Kudu dibarengi karo ngaji sing sergap ya. Kudu dibarengi karo tirakate sing ser ibadai sing engkau tak terang lagi gitu. Engkau ada rentetan ada yang nanya misalkan gitu. Kamu koyok ben iku ana keterangan ketika memasuki nisfu sa'ban sapa wong sing maca istighfar nang malam nisfu sa'ban maka orang itu akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sak gedene gunung saakeh-akehe buih di laut. Ketika sik ngono. Ketika kamu membaca itu keterangan itu. Terus kamu andalani setiap nisfu sa'ban hadir membaca istighfar. Tapi selain malam nisfu sa'ban kamu melakukan dosa. Paham apa ora? Iki apa di ngapura apa ora karo Gusti Allah? Di ngapura enggak? Hah? Di ngapura apa ora? Lah kok gurih njaluk di ngapura. Lah kok nyimut kok enak setahun kelakuane ora genah dilakukan dengan sengaja bondone mung malam nisfu sa'ban. Mangane engko ana ayat munine ya. La udi u amala amilin ming Gusti Allah iku ora bakal nyia-nyiaake amale wong sing
ngamal. Wong sing apa? Ngamal. Lungokno. Dadi sing jenenge istighfar iku dibarengi karo karo apa? Karo amal, karo apa? Hei. Karo apa? Mandi apa ora istighfare wong nang malam nisfu Sya'ban, tapi selain malam-malam nisfu Sya'ban iku budal nang karaokean. Selain malam-malam nisfu Sya'ban, dia enggak punya malu menjajakan minuman keras. Sekarang itu kamu lihat itu waktu sing jenengane kopi miring itu wong itu enggak sungkan-sungkan. Lek zaman biyen itu ada botol minuman keras itu nawak-nawakno itu. Nah, sekarang itu di seperti biasa. Padahal al-haya'u minal kita malu untuk bermaksiat, kok bermaksiat ditampilkan di depan umum itu berarti wong sing orang duwe imane ilang apa? Itu satu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansar. Yang nomor piro iki? Yang nomor 3. Munajati sapa? Ulul albab. Pengin apa? Pengin utange lunas sapa pengin apa iki? Hah? Pengin entuk bojo ganteng apa pengin apa iki? Sing dipingine ulul albab iki apa? Innaka man tudkhilin nar faqat. Ya Allah Gusti, jangan sampai aku dijebloskan ke neraka. Soalnya wong kok mlebu neraka itu mesti wong sing i hina dina. Mesti orang-orang yang ingin engkau permalukan. Isine nang gone akhirat kok alamate alamat ini neraka iku mesti derajate wong sing gek diisin-isin karo Gusti Allah. Wong gek dihinakan sama Allah ya iku wong sing zalim-zalim. Zalim itu umum ya. Zalim duwe pangeran sing jelas Allah sing gawe langit bumi kok ora disembah. Pangeran kudune disembah malah diabaikan. Iki munajat sing nomor piro? 2. Man tudkhilin nar faqad ahzaita. Dari siksa yang paling kejam itu kok bukannya ditusuk bukan, tapi ahzai awakmu di sini-sini nang depan umum. Karo awakmu misale kepleset ya. Luwih abot endi? Hah? Kamu gak sengaja ndondomi kenek drum ya. Karo disin-isin di depan umum. Abot endi? Hah? Abot dipermalukan di depan umum. Maka nih fakot ahzai. Nah nanti itu Gusti Allah sing ngisin-ngisin wong sing do. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada wong sing zalim iku penolong besok di akhirat. Walaupun di dunia ini mereka punya bolo, duwe geng ya, mereka bisa selamat dari jeratan pasal dari hukum ya. Tapi besok di akhirat wa ma lidzalimina
kanggo wong-wong sing tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pangeran kudune disembah diabaikan, wong tua kudune dihormati malah di diamuk-amuki, anak kudune disayang tapi malah di berita apa? Dilempar anak njaluk susu-susu porek, wong tuane gak sabar dibanting anake sedo. Itu kejadian itu gara-gara duwe ngopeni sifat apa? Anak kudune digendong kok malah dibanting. Masya Allah, kejadiannya di lip-lipnya ada CCTV ini. Anak nangis porek, mbuh njaluk susu apa njaluk mainan, wong tuane gak kanten dibanting. Alhamdulillah kamu diberikan wong tua sing sayang kepada nah, kamu itu bersyukur. Ora lali anak enak pondok ya dikirim diragati, padahal awan sore isuk bengi iku kadang goleki duit mergo anake sing singgek ngaji. Ini kamu syukur, aku gak tahu bias Gusti. Paling pol aku diselentik, dijewet, dijewer, ya bora. Kok ditekak, dibanting itu, aduh. Saking ketinge karo awakmu sing nakal, paling dijewet. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Munajat yang berapa ini? Duh Gusti kita, kita itu sudah mendengar kabar munadiyan yunadi. Munadiyan ini sapa? Sapa munadiyan? Kanjeng sing ngundang-ngundang nyeluk-nyeluk awak dhewe supaya iman, iku sapa? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi awak dhewe kawe ana sing menangi Kanjeng Nabi. Kita enggak menangi, tapi kita menangi tinggalan-tinggalane Kanjeng. Sisi apa tinggalane Kanjeng Nabi? Al-Qur'an nomor loro, sunnah, hadis-hadis. Ya, kita tahu ceritai Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi wong sing lomo, Kanjeng Nabi wong sing sae, Kanjeng Nabi apian, Kanjeng Nabi sergep, Kanjeng Nabi wah sifat sing sempurna itu nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak tegoan, Kanjeng Nabi welas, Kanjeng Nabi ra'uf, Kanjeng Nabi syadid, wong sing kuat, Kanjeng Nabi pemberani, suja. Kanjeng Nabi apa? Sifatnya Kanjeng Nabi yang kamu tahu apa? Ganteng menurut kok. Kanjeng Nabi orang pun ganteng kok. Nabi irunge ae ka harfil alif. Ala irungmu kaya apa? Lam alif. Kanjeng Nabi bibire kaya apa? Mim disambung. Bibirmu kaya apa? Tanwin. Kanjeng Nabi itu sempurna. Sifatnya sempurna, fisiknya sempurna, akhlaknya an aminu bi rabbikum fa amanna. Kita begitu mendengar Rasul kok ngomong kon iman, awak dhewe yo melu fa amanna. Kemudian munajat yang kepiro maneh iki? Empat. Faufir lana dunubana wa kafir anna. Faufir lana, ya Allah Gusti, jangan ngapura sekali lagi. Iki munajate ulil albab, sing salah ya minim lah. Kita sing salah ini wakeh kok ora gelem jaluk ngapura nang Gusti Allah. Wa kafir, tutupilah. Lek waufir, ampu. Rungokno, faufir apa?
aghfir ambuni. Lek kafir tutupilah, ya. Tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Nah, iki kesalahan sing hubungane karo menungso. Ya Allah Gusti, jenengan iku ben niku bongkar CCTV kula. Mulai balik sampai mati dibongkar kabeh. Ana ulama ngomong. Lungokno. Katutan bolah rongkil. Bolah iku apa? Bolah iku apa? Benang. Awakmu nyilih nang kancane dom. Katutan bolah iki pirang kilat. Lali orang jaluk halali. Besok ditakokno karo Gusti. Iku mung bolah rongkilan. Sing kira-kira iku ana gunane apa ora? Apa mana kok gacruki galengane tong? Maju iki ora ngerti. Jadi bolah rongkilan ae kok ditakokke wong sing gedhe-gedhe. Ayate apa iku? Ayate apa? Ayatnya apa? Sing cilik gede bakal aku perhitungkan. Watawaffana ma'al abrar. Ya Allah Gusti, jenengan paringi kula niki mati. Status kematianku itu diangkat ruhku bersama orang-orang baik. Sopo iku wong baik? Nang tafsir iku delok. Siapa abrar itu? Siapa abrar itu dilihat? Al-Anbiya, para nabi, para orang soleh. Dadi awak dhewe iku duwe cita-cita matine husnul khotimah. Ruh kamu itu lek husnul khotimah itu langsung tujuane bareng-bareng karo nabi, karo wong soleh. Ora kok ucul kuwe dilepok ke penjara. Dilepok ini di wong sing husnul khotimah itu nang alam arwah, nang alam apa kubur itu iso jalan-jalan. Ya wis menikmati hidangan-hidangan dengan para nabi, para ora kok mati di penjara. Naudzubillahi min metu-metu kok penjara dikebuki mana, dilepok ke mana, penjara dilepok ke di hajar mana itu. Jadi kita itu punya harapan mati, ruh kita diangkat bersama abror, yaitu para nabi, para sholihin. Jadi wong sing apa sing ana dawuh ngene, rupane sing ilang ditangeni ya jane iku lho kurang titik. Ada dawuh seperti ini. An-nasu matu kama asu. Artine menungso itu mati sebagaimana kegiatan-kegiatan dia ketika hidup. Awakmu kok pengen mati dalam keadaan ngaji? Ya sak urip-urip iki sing akeh lapo? Ngaji. Hei. Aja malah ngobrol ae, sapa iki Mas? Hei. Aja dadi provokator. Aku guru ngamuk, lek ngamuk entek kabeh, ya. Gimana? Menungso itu matinya besok sesuai kondisi hidup hariane iki lho lapo. Wong kok uripe nang dalan terus. Iso-iso ya matine kecelakaan wong nang dalan terus. Wong kok urip-uripe salat, muga-muga matine paso. Mbah Mun, Mbah siapa? Siapa namanya? Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu saking pengine mati nang gone Mekah. Itu tiap tahun haji. Beliau usianya 9 tahun, 90 tahun.
haji ini ping petong puluh ya. Dari umur 20 sampai wafatnya tiap tahun itu lunga haji. Akhirnya keturutan ketika beliau haji mati di Mekah. Orang mengiku aku Gusti pengen dikubur karo Sayyidatina Khadi sholawat yang paling sering beliau lantunkan itu sholawat apa? Wa Khadijatul Kubra. Awalnya apa? Saduna Fauzuna. Itu beliau wiritaniku. Terus soalnya kangen aku ya Allah, matiku muka-muka karo apa? Kumpul karo Sayyidah Khadijah. Mbah Sayyidah Khadijah itu apa? Garwane Kanjeng Nabi sing terkenal perjuangane. Gak ada wedok yang jenenge Siti Khadijah. Islam gak bisa sebesar ini. Siti Khadijah itu memberikan cintanya kepada Rasulullah, memberikan uangnya kepada Rasulullah, memberikan penghormatannya, wabih rela dijual demi nguripi agama Islam. Jadi kita seperti itu. Matinya Husnul Khotimah Israel teko enak, Mungkar Nakir teko enak, orang ditakoni malah. Nah saiki hobi ini dolanan TikTok. Alhamdulillah sanjaya tau kita orang tahu TikTokan. Yang jopo-jopo usia kamu ini hari-harinya diwarnai TikTok. Isine kamu nanya Israel takok man robuka, siapa Tuhanmu? Sing iki mau jawab apa? Jawab nanya. Akhire Mungkar nyeluk Nakir, kir ganjel kir. Dihajar. Naudzubillahi min. Rabbana wa atina ma wa'adana ilahuna wa 'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.